Oh Lord.
ya dal jalali wal ikram. Allahu Allah ya dal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, amitna ala dinil Islam. Allah duduk, duduk. Allah, 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 amitna ala dinil Islam. Yeah.
Sampai.
Yeah.
بسلام مبين
بالسلام المبين لنقطة الدعين لنقطة الدعين يا غرامي يا غرامي صلاة السلام المبين لنقطة الدعين لنقطة الدعين يا غرامي يا غرامي. Oh,
sayang 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 Oh,
قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، شرابي ساكن مستمر.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa ja'alna min ibadika sholihin wa ja'alna min ibadika al-muttaqin wa ja'alna min ibadika al-zakirin wa ja'alna min ibadika al-khosiin wa ja'alna min ibadika al-ulama'il amilin wa ja'alna min ibadika al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basirin nazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa amin. Ya Allah, ya Allah, anta Allah, wa la wallahi anta Allah, la ilaha illa anta Allah, wallahi innahu la ilaha illa Allah. Ya Allah, hajatuna kathiru anta Allah, hajatuna hajatuna akhra. Ya Allah, nufidu umurana min ulatina, banatina, ahadina, zuryatina, talmidina, tilmidatina ilayka ya Allah. فاجعلهم لبدك صالحين متقين فاجعلنا بهم لبدك صالحين متقين فاجعلنا بهم لبدك صالحين متقين واختم لنا وعلهم بحسن الخاتمة وارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة متعبا كل شيء قدير. الله يا من مقاليد الخير كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله. يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إلهي بشحم قدر جيلاني أن توفقنا لما تحمد ورضا من القول والفعل والعمل والمكان كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد جاءنا بالحق المبين أرسله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا الله بسر الفاتحة. الحمد لله. Di sini saya titip untuk seluruh santri-santri yang ada di tempat ini. Tidak mungkin akan kita dapatkan ilmu kecuali dengan husnudzon. Ilmu mudah kita dapatkan kalau kita husnudzon kepada guru-guru kita. Dan ilmu akan mudah kita dapatkan kalau kita menyintai ilmu itu sendiri. Terus monggo putra-putri kita yang ada di langitan, mari kita betul-betul menuntut ilmu dengan niat semoga kita menjadi manusia-manusia, tergolong manusia yang selamat, mengamalkan semua amalan dengan cara-cara yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya Muhammad, yaitu dengan menuntut ilmu, husnudzon kepada guru, husnudzon dan cinta kepada pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Tidak mungkin kita akan berhasil tanpa kita menyintai ilmu itu sendiri. Banyak orang sekarang tanya, Habib, bagaimana cara saya itu menghafal? Bagaimana cara saya belajar supaya mudah? Kalau kita ingin mudah dalam belajar dan menghafal, cintailah ilmu itu. Cintailah apa yang akan kita pelajari. Dan cintailah apa yang kita akan amalkan. Insya Allah semuanya akan jadi mudah. Ilmu tanpa diamalkan, ilmu itu akan hilang. Oleh karena itu, mari putra-putriku, santri-santri yang ada di langitan ini, jadilah kita hamba-hamba Allah, jadilah kita
pengikut-pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar menuntut ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu, kumpul bersama ulama. Langitan adalah wadah ilmu. Alhamdulillah, insyaallah nek jenengan betul-betul husnudzan kepada muassis ini pondok, husnudzan kepada guru-guru yang mengajar kita, tidak akan sulit, tidak akan sulit. Karena nanti husnudzan itu, kecintaan kita kepada guru, kecintaan kita kepada ilmu, itu yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan putra-putri kita, santri laki maupun wanita yang ada di tempat ini, mudah dalam menuntut ilmu, mudah dalam memahami ilmu, mudah dalam mengamalkan ilmu, mudah dalam mendidik diri-diri kita menjadi orang-orang yang berilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meliputi ilmu kita dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kita dalam kita menuntut ilmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya Rab, jadikan santri-santri yang ada di tempat ini santri-santri yang benar-benar ya Rab menggembirakan hati Rasulullah, menggembirakan hati para salafus saleh, menggembirakan orang-orang yang telah mendahului ya Rab, dari ulama-ulama al-amilin, dan menggembirakan guru-guru mereka, terutama menggembirakan ya Allah guru besar kita Mbah Abdullah Faqih ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka santri-santri yang membawa ya Allah nama baik bahwa pondok pesantren ini, dimanapun mereka berada, lindungilah mereka, selamatkan mereka, berilah kepada mereka kemudahan ya Allah dalam berdakwah, kemudahan dalam menjalankan apa yang telah mereka dapatkan di pondok pesantren ini, di madrasah-madrasah yang ada di tempat-tempat kami ini. Allahumma ya Allah, sepulang kami dari tempat ini, jadikan tempat ini selalu makmur dengan ilmu yang bermanfaat, makmur dengan putra-putri yang soleh-soleha, makmur dengan santri-santri yang soleh-soleha, makmur ya Allah dengan kebaikan, makmur dengan akhlak, makmur dengan pemberian-pemberianmu, makmur dengan rahmatmu, makmur dengan keridhaanmu. Ya Allah, jadikan tempat ini mempunyai tali ikatan dengan Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Arhamar Rahimin, pautkan diri-diri kami dengan diri Rasulullah, ruh-ruh kami dengan ruh Rasulullah, jasad-jasad kami dengan jasad Rasulullah, ya ilmu-ilmu kami dengan ilmu Rasulullah, ya Rabb, hingga kami tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, ya Rabb, di dunia hingga akhirat nanti, panjangkan umur romo-romo kiai kami, guru-guru yang mengajar di tempat ini, muassis ya Allah, keluarga daripada muassis tempat ini, panjangan umur ibunya kami, panjangan umur keluarga besar ya Allah, guru kami ya Rab Abdullah Faqih, semuanya dalam keadaan taat dan selalu meningkat iman-iman mereka, selamat sehat tanpa ada halangan apapun ya Rab. Jauhkan tempat-tempat kami dari musibah, dari bencana ya Arhamar Rahimin, terutama negeri yang kami cintai ini, amankan dan nyamankan negeri ini. Allahumma ya Rab, selamatkan negeri ini dari bala, selamatkan negeri ini dari bencana dan musibah ya Rab. Sepulang dari tempat ini kami berharap semua yang sakit di antara kami telah Kau sembuhkan, semua yang masalah telah Kau selesaikan, semua yang mengalami kesulitan telah Kau mudahkan, semua yang lagi maksiat telah Kau kembalikan di jalan taat ya Arhamar Rahimin, semua yang sulit dalam menuntut ilmu telah Kau mudahkan dalam menuntut ilmu ya Rab. Semua santri-santri di tempat ini selamat dan semuanya mendapat rahmat, semuanya mudah, dan semuanya mudah dalam menuntut ilmu hingga dapat menggembirakan orang-orang tua mereka, dapat menggembirakan Rasulullah, bermanfaat bagi diri mereka, bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang selalu menerima atas pemberianmu, dan hamba-hambamu yang pandai bersyukur dalam mendapatkan nikmat dan pandai bersabar dalam menghadap ujian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Dan apapun yang diniatkan ya Allah, Syekhana Abdullah Faqih bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun depan dalam keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan dan kesehatan zahiran wa batinah. Besok malam kita ketemu lagi di Lamongan. Stadion di Lamongan, stadion besok malam insyaallah. Wal afu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunday.